Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi dan selamat bekerja kepada anda yang bekerja dan juga selamat ber-PKP. Dah masuk hari yang ke-20. Ke-20 berapa pun saya tak ingat eh. 26, 7. Okey. Hari ni hari Selasa. Okey, hari ni saya nak cerita berkaitan dengan topik tajuk saya hari ini adalah kenapa makanan yang kita makan jadi toksik. Kenapa makanan yang kita makan jadi toksik? Sepatutnya makanan yang kita makan tu boleh jadi nutrien, boleh membina tubuh badan kita, boleh jadi a part of our body, sebahagian daripada tubuh badan kita. Tetapi kenapa makanan tersebut boleh jadi toksik? Cuba anda tengok eh. Tengok orang dekat sekeliling anda. Tengok orang dekat sekeliling anda. Ada orang, kenapa dia makan makanan yang berasaskan berasaskan karbohidrat contohnya. Ada orang makan makanan yang berasaskan karbohidrat, gula dalam darah dia meningkat. Ada orang makan 2-3 biji anggur pun, gula dalam darah dia meningkat. Ada orang makan karbohidrat, tenaga dia makin meningkat. Bukan gula meningkat, tenaga dia meningkat. Ada orang, dia makan banyak macam mana pun, dia tak menjejaskan kesihatan dia. Contohnya, dia makan 2-3 pinggan nasi, badan masih sama. In fact, dia lagi bertambah energi. Ada orang tak boleh makan sikit pun makanan yang berasaskan karbohidrat, gula terus naik, kencing manis terus naik. Sebab apa jadi macam tu? Ada orang, dia makan makan daging contohnya. Makan daging. Sebenarnya, daging ni, dia menguatkan tubuh badan. Daging merah ni, sepatutnya dia menguatkan tubuh badan. Tapi ada orang makan daging, gout dia trigger. Dia tak boleh makan daging, dia tak boleh makan seafood. Gout dia trigger. Dia jadi gout. Kenapa jadi macam tu? Apa punca dia? Ada orang makan sup lemak contohnya. Sup gearbox. Dia sedut sum-sum tulang tu. Tulang gearbox tu. Dia suka makan lemak-lemak yang ada kat situ. Okey, tak ada masalah. Tapi ada orang makan, terus dia jadi sesak nafas. Dada dia jadi ketat, ada jantung salur darah tersumbat. Kenapa boleh jadi macam tu? Ni yang kita nak bincang hari ni eh. Bagi yang baru masuk, anda boleh komen kat bawah, saya nak tengok. Saya nak tahu siapa anda. Dan selamat datang kepada follower baru saya yang baru menonton, yang baru kenal saya. Saya perkenalkan diri saya dulu eh. Okay, nama saya Junaidi. Junaidi Syukri. Saya seorang nutritionist biochemist. Saya study dalam bidang nutritional biochemistry. Biokimia nutrisi. Senang cerita pemakanan lah. Itu saya punya kepakaran, expertise dalam bidang pemakanan. Okay, jadi anda boleh klik like. Sebab saya tengok tapi nampak macam tak ada orang. Okay, anda boleh klik like, anda boleh tag kawan-kawan, share dengan kawan-kawan yang lain. Okay, kenapa makanan yang kita makan jadi toksik? Itu isu dia. Kenapa makanan yang kita makan jadi toksik? Saya dalam banyak-banyak ceramah, saya ada sebut pasal kalau kita ada ilmu nutrisi, kita boleh convertkan makanan harian kita ni jadi ubat. Makanan boleh jadi ubat. Dan dengan makanan juga boleh jadi toksik. Sebab itulah kita kena ada sedikit ilmu. Ilmu berkaitan pemakanan yang soheh. Yang betul. Yang sahih. Ilmu nutrisi. Macam mana kita nak convert makanan harian kita ni. Dia jadi ubat. Makanan jadi ubat. Dia sebenarnya ada. Ada pembelajaran ilmu berkaitan macam mana kita nak olah makanan kita ni jadi ubat. Sebab itulah kalau anda pergi hospital. Ada
tiga kepakaran di hospital. Pertama adalah medical doctor. Medical doctor ni anda boleh rujuk mereka ni berkaitan dengan penyakit, cara nak diagnose penyakit, nak kesan simptom penyakit, simptom awal penyakit, lepas tu nak rawat, buat rawatan, treatment, physical treatment apa semua tu. Itu adalah kepakaran medical doctor. Yang kedua, kepakaran di hospital adalah berkaitan dengan ubat. Ubat ni anda kena rujuk ahli farmasi. Kita panggil pharmacist. So, pharmacist ni anda nak tahu apa-apa berkaitan dengan ubat, dos ubat, allergic ubat, simptom reaction yang berlaku bila kita ambil ubat tu. Ubat tu kita makan mengantuk ke, ubat tu kita makan jadi allergic ke. So, rujuk kepada pharmacist. Mereka boleh beri, bagi explain dengan tepat, dengan detail yang tepat. Itu bidang ahli farmasi lah. Sebab ahli farmasi ni dia belajar 4 tahun berkaitan dengan farmakologi. Farmakologi ni adalah bidang anything about ubat. Ataupun kalau anda nak pergi farmasi, anda nak pastikan ubat ni apa dia punya ingredient, okey ke tak, sesuai ke tak, tanyalah pharmacist. Doktor boleh jawab, tapi jawapan dia tu dia tak terlalu detail sebab dia belajar farmakologi ni subjek dalam kursus dia je. Dia bukan totally berkaitan dengan farmakologi. Yang belajar berkaitan dengan farmakologi ni berkaitan ubat adalah pharmacist. Itu kepakaran yang kedua. Hai Rosita. Okey, kepakaran yang ketiga di hospital ni adalah registered dietitian, RD kita panggil. Registered dietitian ataupun clinical dietitian. Clinical dietitian ni anda boleh tanya dia berkaitan dengan pemakanan. Kalau anda dah sakit, anda ada kencing manis, anda ada darah tinggi, rujuk clinical dietitian, dia boleh bagi tahu. Mereka ni boleh bagi tahu spesifik. Oh, kencing manis, gula dalam darah berapa banyak, dah insulin ataupun dah makan ubat. So, portion makanan macam mana? So, dia boleh bagi tahu dengan tepat, dengan lebih detail. Portion makanan berapa banyak nak kena ambil, berapa intake satu hari. Kalau terlebih macam mana, terkurang macam mana. Ini specialized expertise bidang seorang yang bergelar registered dietitian, clinical dietitian. Junaida Hassan. Alright, salam dari Singapore. Selamat pagi Siti Zulain. Assalamualaikum salam. Okay, jadi don't get confused. Ada tiga kepakaran. Mana satu nak rujuk? Sama ada medical doctor ataupun ahli farmasi, pharmacist ataupun clinical dietitian. Clinical dietitian. Ada satu lagi kepakaran tapi bukan di hospital, di luar, biasanya di makmal. Ini kita panggil nutritionist biochemist. Certified nutritionist biochemist. Certified nutritionist biochemist ni biasanya saintis yang buat kajian, yang buat kajian di makmal berkaitan dengan pemakanan. Contohnya macam saya PhD saya dalam nutritional biochemistry. Saya buat kajian berkaitan dengan spesifik pemakanan untuk penyakit, ada serta-serta penyakit. Kita belajar lebih detail sikit berkaitan dengan pemakanan. Contohnya kalau buat degree dalam bidang nutrition, degree dalam nutrition lebih kurang dalam 3 ke 4 tahun. Tengoklah, depends on university. Kita sambung master lagi, tu kita buat PhD. So, kita belajar sedikit deep berbanding dengan orang lain. Kita ada pengkhususan, nama dia adalah biochemistry, biokimia. So, kita boleh olah secara spesifik. Okay, contohnya, saya ambil lah contohnya, kita panggil apa contohnya? Contohnya durian Belanda contohnya. Selalunya orang hanya tahu okay, durian Belanda ni antioksidan macam itulah. Tapi kalau macam saya, kita tahu secara deep okay, dalam buah durian Belanda ni dia ada sejenis kita panggil phenolic compound. Phenolic compound ni one of the antioksidan. Dia antioksidan ni banyak tau. Phenolic compound ni kita panggil, antioksidan banyak. Vitamin C pun antioksidan.
Vitamin D pun antioksidan, vitamin E pun antioksidan, beta carotene pun antioksidan, phycocyanin pun antioksidan. Dia banyak antioksidan. Tapi dalam buah durian Belanda ada antioksidan apa? Ha, yang tu kepakaran saya lah. Tapi kelemahannya, kami tak boleh nak contohnya anda sakit, kita tak boleh buat khusus. Contohnya okay, ini specific diet. Kita boleh olah tapi mungkin ada kecacatan sikit. Kita hanya boleh buat go in general tapi tak terlalu general sangat. Kita tak boleh pegang passion lah macam tu. Kita tak boleh pegang passion. Kita hanya sekadar just advice. Dia macam anda ada anak. Anak anda ada nak belajar memandu contohnya. So anak nak belajar memandu. Anda boleh ajar. Kita boleh ajar anak kita belajar memandu. Tapi kita tak boleh certified dengan dia. Dia tu, anak kita tak boleh certified dengan kita. Dia kena pergi sekolah memandu juga. Kita sekadar ajar saja. Macam itulah juga nutritionist. Nutritionist dengan dietitian lebih kurang sama. Tapi dietitian ni ditempatkan dekat hospital. Nutritionist ni biasanya saintis. Ha. Dia ditempatkan dekat makmal lah, buat kajian detail. Pengeluar-pengeluar vitamin-vitamin dekat farmasi contohnya. Itu di kalangan ahli nutrisi. Suplemen-suplemen tu biasanya ahli nutrisi yang keluarkan. Dia yang berjaya ekstrak. Contohnya anda dengar sejenis minuman contohnya. Minuman kesihatan. Minuman kesihatan. Botanical garden contohnya. Dia ekstrak daripada rosemary contohnya. Dia ekstrak. So ekstrak-ekstrak tu siapa buat? Ekstrak-ekstrak tu saintis yang buat. Yang saintis ni kita panggil nutritionist biochemist. Biasanya orang yang ambil master dan PhD yang biasanya dia akan buat macam ni lah. Degree takkan belajar, tak ada practical eksperimen, dia buat research yang mendalam lah. Dia sekadar teori, just touch on the surface sajalah. Oh, dari Sabah eh, ada dari Sabah. Okay, jadi hari ni saya nak cerita macam mana makanan yang kita makan tu dia boleh jadi toxic. Apa kunci dia? Ada orang makan buah, ada orang makan pisang, dia energetic. So they become energetic. Pisang tu dia jadi energy pada tubuh badan dia. Terus rasa macam bertenaga bila makan pisang. Biasanya atlet. Atlet sebelum nak berlari tu dia akan makan pisang. Sebab apa? Sebab pisang, ini biokimia. Pisang ni dia kaya dengan electrolyte. Electrolyte. So dia akan boost up kita punya energy dengan cepat. Sebab dia kaya dengan electrolyte. Dia macam dia macam 100 plus juga. Lebih kurang macam 100 plus dia ada garam mineral dan dia ada electrolyte. Sebab tu 100 plus kita minum terus kita rasa macam energetic. Sebab dia ada electrolyte. Tinggal lagi pisang dia kena proses. 100 plus kita minum terus dia serap dalam tubuh badan lah. Dia ada electrolyte terpanggil. Sama juga orang makan bar, gel. Gel tu, apa namanya? Power bar. Atlet nak berlari, dia nak dapatkan energy. So, dia makan power bar contohnya. Sebab apa dia makan power bar? Sebab dalam power bar tu, dia ada electrolyte yang boleh boost up dia punya energy. Jadi, ada orang makan pisang, dia dapat energy. Ada orang makan pisang, gula dalam darah, kencing manis dia lagi tinggi. Sebab apa jadi macam tu? Padahal benda yang sama. Adakah disebabkan pisang? Tak. Yang ni yang kita kena fikir. Yang ni yang orang tak tahu. So, kalau nak diet, nak turunkan berat badan, nak lebih sihat, it's not about what to eat. It's about how to eat. Dia bukan soal apa yang kita makan. Soal apa yang kita makan tu sama saja. Kita nak berpantang sejauh mana sangat. Tak boleh makan nasi, tak boleh makan karbohidrat, kita makan salad saja. So apa beza kita dengan kambing kalau macam tu? Kan? Dia bukan soal apa yang kita makan, dia bagaimana kita makan. Macam mana kita makan benda tu? So anda fikir benda ni saja. Kenapa ada orang makan, kenapa aku makan pisang, berat badan aku naik lah ataupun perut rasa macam tak sedap. Tapi kalau orang makan pisang, dia jadi energetik. Dia jadi bertenaga. Kenapa jadi macam tu? Adakah sebab pisang? Bukan sebab pisang. Sebab ada apa benda kata kunci? Nanti saya sebutkan. Apa kata kunci dia?
ada orang makan nasi okey saja. Tapi aku makan nasi, ui, nanti berat sekejap je. Makan nasi sepinggan, terus naik 2 kilo. Sebab apa jadi macam tu? Padahal nasi je, nasi tak bersalah pun. Ada orang makan, dia tak pantang. Contohnya dia tak pantang makan. Dia makan hentam saja. Sehari kadang-kadang 6-7 kali. Okey je berat badan, selamba je. Tapi kita makan, ui, berat badan naik sebab apa? So kunci dia adalah, kunci dia adalah metabolism ni apa tuan-tuan? Metabolism ni adalah enjin dalam tubuh badan kita. The engine yang menggerakkan tubuh badan kita ni, yang membuatkan tubuh badan kita ni berfungsi, yang membuatkan organ dalaman badan kita ni berfungsi. Organ pankreas berfungsi dengan baik untuk hasilkan hormon insulin. Organ jantung apa berfungsi dengan baik, degupan jantung dengan baik, alirkan darah. Organ paru-paru bernafas dengan baik. Otak berfikir dengan baik. Organ-organ dalaman dia ada fungsi dia. Fungsi-fungsi ini kita panggil metabolisma. Selalu salahkan makanan, makan pisang sakit perut. Maknanya bukan salah pisang, salah tubuh badan kita. Ini kita panggil metabolism. Kunci dia adalah metabolism. Kalau ahli nutrisi, contohnya coach kurus, yang orang gelar, orang yang dekat luar gelar coach fit, untuk fit badan lah, fit badan okey lah, gym, itu dia punya expertise lah dalam gym. Tapi yang orang simply gelarkan diri sebagai nutritionist, coach kurus, kalau nak kurus cari aku, kalau nak kurus cari aku. Anda, kalau dia boleh explain secara detail berkaitan dengan metabolism, maknanya dia adalah certified. Jarang orang boleh explain secara metabolism. Yang saya tengok banyak, saya banyak scroll Instagram paling banyak orang cerita berkaitan dengan nak kurus. Tapi bila saya explore dia punya method, kebanyakan ialah dia boleh bagi diet meal plan, dia bagi meal plan, lepas tu ada kurangkan karbo, contohnya cut kalori, cara bilang kalori, cara kira BMI, sekadar itu saja. Lepas tu dalam satu minggu ada cheat day, sekadar itu saja yang dia buat. Itu bukan certified. You boleh kurus tapi you akan suffer, kita akan suffer. Macam ni ke kita nak hidup? Bukan hari, kita nak kurus, nak berat badan kita normal. Kurus dalam erti kata sihat, berat badan kita sihat, tubuh badan kita sihat. Bukan bulan tu je tuan-tuan, kita nak selama-lamanya. Mana sampai kita akhir hayat kita tu, kita nak maintain. Dia mesti ada kunci dia. Yang ni yang saya tak berapa nak bersetuju. Saya tak inline, saya tak align dengan orang yang nak turun berat badan, dia ambil produk untuk turunkan berat badan dia. Bagi saya, produk ni nombor dua. Sebab saya tak jumpa lagi orang turun berat badan dengan produk. Dia makan produk dan kemudian berat badan dia turun, dan dia maintain berat badan sebegitu, kurus tu, sampai akhir hayat dia. Saya tak pernah jumpa. So maknanya mesti ada something yang kita kena faham. Bukan produk, dia adalah metabolism. Metabolisme tu adalah kita punya engine tubuh badan kita. Jadi dia ada kita panggil catalyst, perangsang, booster dia. Setiap metabolisme badan ni, dia ada booster untuk bagi dia lancar. Booster ni kita panggil enzyme. Okay, saya ambil contoh. Macam mana karbohidrat yang kita makan, dia boleh jadi energy. Dia tak jadi toxic. Kita makan karbohidrat. Karbohidrat kita makan, dia akan digest. Dia ada digest. Dia akan convert kepada glucose. End product dia adalah glucose. Karbohidrat nasi,
kita makan, nasi ataupun roti kita makan, digest, end product dia adalah glukos. Siapa yang tolong buat ni? Proses daripada karbohidrat nak kepada glukos ni, proses ni kita panggil apa? Proses ni kita panggil proses metabolisma. Metabolism process. Siapa yang tolong booster dia? Siapa yang menjadi booster? Yang tolong lancarkan ni siapa? Yang booster, yang menjadi booster ni adalah enzyme. Dia ada enzyme yang tolong bantu proses metabolisma ni, metabolism process ni, daripada karbohidrat tukar kepada glukos. Dia ada enzyme. Antara enzyme dia adalah amylase. Amylase. Sebab itulah kita kena tahu amylase tu which part of our body ada. Macam mana kita nak tackle dia supaya kita makan karbohidrat, dia jadi glukos dan dia tak jadi lemak dan dia tak jadi toksik. Make sure kita makan sepinggan nasi, sepinggan nasi tu dia jadi energy. Dia tak tinggal dalam darah, bersepah dalam darah. So sebab itulah gula dalam darah naik. So macam mana kita nak pastikan? Pastikan ada enzyme amylase. Dan bila ada enzyme amylase ni, barulah metabolism lancar. Saya tak bercadang untuk cerita lebih lanjut berkaitan enzyme amylase ni sebab dia terlalu detail. Saya rough saja. Protein contohnya, protein. Tengok. Ada orang dia allergic, dia tak boleh makan daging. Kalau makan daging, gout dia trigger. Ataupun kalau dia makan daging, darah tinggi dia naik. No, ada orang tak boleh makan kambing. Saya sangat suka kambing. Rugi siapa tak makan kambing. Oh, ada orang tak boleh makan kambing, nanti apa, blood pressure dia naik. Saya makan kambing satu ekor pun tak apa. It's okay. Saya tak ada. Ada orang makan kambing, dia badan dia jadi panas, tak boleh makan lebih. Kalau dia boleh makan sikit, dia tak boleh makan lebih. Saya boleh makan lebih. Suka sangat daging kambing perak bakar dengan sos barbecue. Oh, sedap. Yang lembut-lembut lah. Saya tak nak yang liat-liat, tak nak. Nak lembut-lembut. Itu memang saya suka. Dan saya tak ada limit. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kita tahu daging sejenis protein. Dan protein daging ni, daging kambing, daging lembu ni, protein dia sangat heavy, sangat kompleks. Dan perlukan banyak enzyme untuk cerna dia. So protein daging ni, dia cerna, end product dia apa? End product dia adalah amino acid. So kita makan daging, protein, dia nak dicerna, dia nak dihadam supaya dia jadi, bentuk yang paling ringkas adalah asid amino. Proses dari protein nak tukar jadi asid amino ni kita panggil metabolism process. Dia perlukan enzyme. Apa enzyme dia? Antara enzyme dia adalah pepsin. Enzyme pepsin yang mencernakan peptida. Kan detail kan? So saya tak nak cerita terlalu detail. Enzyme. So pepsin ni ada dekat mana daripada tubuh badan? Ada dalam organ tubuh badan. Sebab tu kita kena tahu dia perlukan teknik. Teknik makan. Semua orang boleh makan benda yang sama, tapi result, hasil yang berbeza. Macam saya kata tadilah, makan daging, orang makan enjoy. Dia makan, blood pressure dia naik, dia jadi pening, jadi panas badan. So tak boleh ambil dalam kuantiti yang banyak. Kan tak enjoy food tu. Kita nak makan biar enjoy. Diet ni tuan-tuan, kalau anda jumpa seseorang yang bergelar coach, dia kata coach, dia bagi meal plan yang membuatkan anda rasa macam tak enjoy, yang membuatkan anda rasa suffer, kena ingat, once you rasa tak enjoy, you rasa macam suffer sangat, rasa macam susah sangat, rasa macam tak nikmat sangat makan, itu bukanlah diet yang sebenar. Kalau betul pun dia boleh turun, works. If it works, boleh turunkan berat badan, kena ingat, dalam tempoh tertentu saja. Bila anda langgar saja pantang, habis berat badan anda akan naik balik. Itu maknanya bukan cara yang betul. Sama juga, kalau anda turunkan berat badan dengan cara ambil produk, tak kisahlah produk tu berasaskan apa pun, scientific, even scientific sekalipun, kalau anda makan, dia boleh turun berat badan. Tapi bila once anda stop ambil dia, berat badan naik, itu bukan cara yang betul. Biarpun itu adalah organik lah, klinikal, tapi itu bukan cara yang betul.
Sebab apa? Anda kena bergantung pada produk tu untuk turun berat badan. Once anda stop ambil, berat badan naik. Ini kita panggil yo-yo effect. Yo-yo effect. Dia boleh turun sekejap. Okay. Once kita stop ambil benda tu, oh, berat badan naik. Dia naik double. Dia naik triple. Itu kita panggil yo-yo effect. So, maknanya cara tu bukan cara yang betul. Bukan cara betul. Dia tak membahayakan. Tapi dia bukan teknik. Dia bukan cara yang betul. Sebab apa dia boleh naik dua kali ganda? Sebab bila anda diet, anda kontrol makan, anda suffer, anda stress. Stress tu dia menahan tau. Dia menahan, tahan. Once dia lepas saja, itu yang kita panggil yo-yo effect. Berat badan naik ganda. Saya banyak kali jumpa orang. Dia makan shake-shake produk untuk minum. Turun slim, cantik. Lepas tu tiba-tiba selang setahun, dua tahun tengok, kenapa berat badan ni makin naik ni? Bulat, bukan kau dah kurus ke? Dulu aku kurus ambil produk tu. Lepas tu dah tak ambil, dah bajet dah kurang. So jadi itu. So diet dia tadi serang tu. First kali diet anda kena enjoy. Bila anda enjoy, anda kurang stres. Orang yang stres ni dia banyak banyak kesan tak baik. Stres dia akan meningkatkan kita panggil apa? Oksidatif. Sebab tu kita panggil dalam istilah scientific science dia, kita panggil oksidatif stres. Oksidatif stres, anda adalah tengah stres, anda nak fokus untuk matlamat anda nak sihat, nak turunkan berat badan, tapi hormon anda push dihasilkan menyebabkan anda mengalami oksidatif stres. So oksidatif stres ni dia tak baik apa tau. Satu, badan akan berada dalam keadaan asid. Sebab itulah orang kanser, memang saya akan monitor berkaitan dengan mindset dia. Tak boleh stres. Kalau stres, apa yang dia makan tu tak berkesan. In fact, kalau dia makan benda yang antioksidan, dia makan benda yang sihat, dia makan benda yang organik sekalipun, tapi kalau dia stres, stres tu dia double, triple lagi kesan tak baik tu. Sama juga, kalau anda nak diet, jaga dah makanan anda. Jaga makan salad, makan pun salmon. Dah lah makan salmon, salad, yang benda-benda yang sihat ni. Tapi anda stres, suffer, tak enjoy. Stres tu sebenarnya dia double. Dia sedang double dan triple lagi berat badan anda. Sebab tu lah once orang stop cheat day saja, dia bukan cheat day, cheat the whole life, memang takkan berjaya. Sebab tu lah kalau dalam teknik saya, saya lebih kepada enjoy food. Tapi dia perlukan teknik. Boleh makan, tapi teknik. Teknik tu detail semua. Sebab tu, kalau anda tengok, ada 20 teknik. Teknik ni, kalau amalkan, memang it works. It works. Saya pernah, berat badan, paling tinggi berat badan saya adalah 64. Saya pernah buat. Saya pernah makan. 64. Paling tinggi lah. 64 tu kira normal lagi lah. Berat badan saya tak normal kalau dia achieve 68. Berat badan saya 64 ketika itu. Saya boleh turun. Saya guna teknik, boleh turun. Boleh turun, dia boleh jadi sampai 61. Boleh turun dalam 3 kilo dalam masa dalam 2-3 minggu saja. Sekarang ni berat badan saya nak dalam tempoh PKP ni dalam 61-60. Baru timbang dalam 60-61. Kalau naik pun 61. 60, kadang-kadang 59. Itu okey lah, saya pun tak nak berat sangat. Jadi, dia perlukan teknik. Enjoy food, tapi dia perlukan teknik. Itu kita panggil metabolism. Sama juga dengan lemak. Lemak, bila kita makan lemak, lemak tu akan cerna, dia akan jadi apa? End product dia apa? End product dia adalah fatty acid dan glycerol. Fatty acid, asid lemak dan glycerol. Itu adalah end product dia. Tapi kalau you tak makan, metabolism kita tak smooth, tak ada enzyme yang bantu cerna lemak kepada fatty acid dan glycerol ni, memang lemak tersebut dia akan jadi toksik. Dia akan bergumpal dalam salur darah. Dia akan menyebabkan sumbat penyumbatan, blockage dalam salur darah. Itu yang menyebabkan sakit jantung. Ini kita panggil metabolism. Metabolism ni diperlukan enzyme. Enzyme ada dalam tubuh badan kita, sedia ada. Ada juga enzyme
yang kita perlu ambil dari luar. Dalam tubuh badan kita ada dua jenis enzim. Ada dua kategori enzim. Enzim untuk pencernaan, enzim untuk enzim apa lagi ya? Ada dua kategori enzim. Total ada tiga enzim. Dia banyaklah, saya ringkaskan. Dalam tubuh badan ada dua kategori. Dua-dua tu dapat dihasilkan secara semula jadi. Ada satu kategori yang kita kena ambil dari makanan. Nak tak nak kena ambil dari makanan. Jadi penting tak kita kena kita belajar apa tu enzim? Macam mana nak dapat daripada makanan? Contohnya, saya ambil contoh. Macam mana kita nak lembutkan daging? Daging lembu, kita nak buat barbecue. Kita nak bagi dia lembut. Macam mana nak lembut? Daging, dia perlukan enzim untuk lembut. Macam mana nak dapatkan so, apa enzim yang boleh melembutkan daging? Nak lembutkan daging, kita perlukan enzim. Nama dia enzim, ada sejenis enzim, nama dia enzim papain. Papain. P-A-P-A-I-N. Enzim papain. Papain. Enzim papain ni dapat dari betik. Daripada betik. Dekat betik, buah betik, dekat betik tu, buah betik tu ada enzim papain. Dan juga anda boleh juga ambil daun betik tu, anda crunchkan dia, hancurkan dia, anda tempek, semirkan, salutkan, letak daun yang dah dihancurkan tu atas daging. Ataupun ambil buah betik masak, hancurkan dia, letak atas daging, salutkan dia, perap dia dalam dekat daging tu dalam sejam dua jam. Sebab dalam pucuk betik, daun betik dan juga buah betik, dia ada enzim papain. Enzim papain ni dia boleh membuatkan daging tu pre-digested, separa cerna. So, bila separa cerna, dia nak tukar sebenarnya protein. Daging tu ada protein. Dia nak tukar kepada asid amino. Tapi dia tak adalah tukar terus asid amino. Dia perlu masuk dalam tubuh badan juga. Tapi dia separa cerna. Separa cerna. Dia ada enzim. So, enzim ni enzim papain. So, daging tu akan jadi lembut. Sebab apa lembut? Sebab dia dah jadi separa cerna. Itu teknik dia. Ada orang kata nak rebus daging, letak sudu lah, letak macam-macam teknik lah. Orang kata rebus daging tu, letak sudu dalam dia. Tu dia lembut. Saya tak tahu kalau berjaya, okey lah. Tapi dari segi saintifik, saya tak boleh nak relate. Bukan kata teknik tu tak works. Saya tak boleh nak relate. So, tak boleh nak explain saintifik. Benda yang saya boleh fikir secara saintifik, kita boleh buat lah. So, antaranya adalah ni lah, kita guna enzim. Sama juga dengan ada pencuci baju. Biasanya pencuci baju yang serbuk. Pencuci baju serbuk. Serbuk pencuci baju yang organik. Yang dia ada istilah biodegradable. Biodegradable. Ada serbuk pencuci baju ni. Biodegradable ni. Dia adalah dia adalah more to environmental friendly. Dia tak ada bahan kimia sangat. Dia kalau kena kat tangan kita pun dia friendly lah. Dia tak menyebabkan tangan kita menggerupal. Ada sebut pencuci tu. Kita cuci baju, kita rendam pakaian-pakaian yang kotor, yang ada kesan-kesan dakwat ke, kesan-kesan kotor. Dia dapat keluar dengan cepat. Sebab apa? Dalam sebut pencuci tu dia ada enzim. Enzim. Kunci dia adalah enzim. Dan air basuhan tu, kita boleh siram pokok. Itu kita panggil biodegradable. Dia bukan bahan kimia. So, itu dibuat pada apa? Dia ada enzim. Itu enzim. Interesting kan kalau kita nak bercerita berkaitan enzim. So, enzim tu adalah salah satu teknik untuk turunkan berat badan sebenarnya. Dalam teknik saya ada cerita berkaitan enzim. Cuma saya tak boleh nak cerita explain terlalu detail sebab dia terlalu detail. Tapi kalau dalam buku saya memang saya ada cerita enzim spesifik, enzim apa. Mana nak dapat enzim ni? Okey, tengok salam morning prop kan. Ok,
Okey, jadi kalau anda ada masalah metabolisma, metabolisma badan tak teratur, memang takkan kita akan dapat apa penyakit? Obesiti, kencing manis, darah tinggi. So selalunya darah tinggi, kencing manis, obesiti, makan apa namanya, makan sikit tapi berat badan naik, itu sebenarnya adalah silap mana? Silap dia adalah metabolism. Metabolisma tak normal. Engine tak efficient, tak works, engine tak efficient. Itu antara penyakit-penyakit. Memang itu penyakit datang daripada, kalau tengok dekat Malaysia memang terkenal dengan penyakit tu. Sebab apa? Cuba anda fikir. Sebab Malaysia ni dia bukan sebab sebab makanan, culture masakan. Budaya masak kita kita tak pandai nak olah makanan. Kita dah diajar turun temurun nak masak sesuatu kena tumis sampai pecah minyak, tumis sampai naik bau, rebus sampai empuk. Kan kita punya ni kan, rebus sampai empuk. Sebenarnya kalau guna teknik yang sihat, nak empuk daging tak perlu rebus sampai empuk. Guna teknik enzim tadi tu, daging berada dalam keadaan masih fresh, segar, tapi berjaya dilembutkan. Barulah kita rebus tu, tak adalah rebus sampai empuk. Dia ada teknik. Interesting. So budaya pemakanan berbeza dengan budaya makan orang luar. Tengok contoh orang Jepun. Orang Jepun, tuan-tuan, kalau kita pergi survey, saya dah pergi Jepun dah 2 kali. Saya suka sangat culture dia. Sangat-sangat suka culture dia. Kalau negara antara negara yang kalau diberi pilihan nak pergi lagi adalah Jepun. Ada negara yang best, tapi macam kita tak nak pergi dah. Kalau diberi peluang nak pergi lagi tak? Tak nak pergi. Contohnya saya dah pergi Greece. Saya dah pergi Greece, Athens, Greece. Memang best, tapi kalau orang tanya nak pergi lagi tak? Saya kata tak nak. Tapi kalau macam Jepun, nak pergi lagi tak? Best tak? Best. Nak pergi lagi tak? Nak. Jepun saya nak pergi sebab saya love dia punya culture makan dia. Kalau hotel tu, kalau kita turun makan dekat kafe dia tu, hotel tu, makanan dia, wah, saya sangat suka. Saya boleh kata majority of the foods very very healthy. Sangat-sangat healthy. Memang saya suka makan benda tu. Contohnya tempe. Makanan orang Jepun ni, dia ada sejenis makanan. Anda boleh check. Nama dia natto. Natto. Makanan orang Jepun. Natto. Natto ni nasi. Nasi. Lepas tu dia ada fermented soy. Soya yang dah ditapai. Tempe. Dia macam tempe. Tapi dia tapai tempe tu, dia bukan macam kita. Kita tapai tempe, kita guna fungus. Kita guna apa namanya? Fungus lah. Fungus. Saccharomyces. Nama saintifik dia Saccharomyces. Yang putih-putih tempe tu adalah akar fungus. Yang kita panggil hypha. Akar fungus tu, dalam istilah saintifik kita panggil hypha. Putih-putih pada tempe. Itu hypha. Hypha fungus. Kita buat macam tu. Dia jadi keras kan. Putih, keras. Lepas tu kita potong, kita goreng. So dia tak ada khasiat. Fungus tu sebenarnya, tempe yang dah ditapai tu sebenarnya kaya dengan probiotics. Dia ada Saccharomyces. Saya nak cerita terlalu detail pun takut tak faham. Saccharomyces, dia probiotik. Dia bagus untuk pencernaan, bagus untuk penghadaman, dia bagus untuk usus. Dia boleh antara makanan yang boleh membuatkan kita healthy, immune system naik dan boleh turun berat badan. Metabolism kita cantik. Tapi sebab kita tempe, kita goreng. Kita buat sambal goreng. So, budaya dia habis. Tapi kalau kat Jepun, natto ni, nasi
Lepas tu dia letak tempe. Tempe yang ditapai tu, fermented tempe tu, fermented soy tu, dia jadi, dia tak macam kita keras. Dia jadi sticky. Dia warna kuning, dia jadi sticky. Melekit macam tu, tempe dia. Lepas tu dia letak atas nasi, semangkuk nasi dia letak atas tu. Lepas tu, dia pecah telur. Telur mentah. Satu biji telur mentah dia pecah dalam mangkuk tu. Kacau-kacau-kacau, dia letaklah sos kicap sikit, kan? Yang rasa masin sikit. Kacau-kacau, lepas tu dia makan. Personally saya tak berapa nak, tak berapa suka lah. Pernah makan, sedap, tapi dia muak sikit sebab hanya telur tu. Tapi budaya makan macam tu very healthy. Sebab apa? Itu kaya, makanan yang kaya dengan enzim. Fermented soy tu dia masih lagi sticky. Dia tak olah, dia tak goreng apa. Telur pun mentah. Lepas tu kacau makan dengan nasi, makan. Itu makanan tu adalah natto, kita panggil. Anda boleh Google natto. Lepas tu dia makan buah, salad, semua fresh. Itu kaya dengan enzim. So makan, dia kata, "Ush, no wonder lah orang Jepun, statistik kanser paling rendah, antara paling rendah dalam dunia. Obesity lagilah. Saya tak jumpa, setakat ni saya tak jumpa lagi pergi Jepun tengok orang dia badan besar. Tak ada. Semuanya very healthy, makan healthy, lepas tu habit lifestyle dia pun healthy. Public transport ni adalah pengangkutan utama. Jalan raya ni lenggang. Tak banyak kereta. Sebab dia ada satu macam bandar bawah tanah. Kalau saya pergi Hokkaido, dia ada satu bandar bawah tanah. So kita turun tangga tu, kita tengok, wah, ada macam satu dunia lain bawah tanah. Penuh orang berjalan. Ada public transport, ada shopping mall, semua bawah tanah tu. So dia sentiasa berjalan, keep on walking. So macam mana nak sakit kalau sentiasa bergerak, sentiasa berjalan? So itu dia, maknanya dia mengamalkan gaya hidup sihat. Lifestyle dia memang dah macam tu. Iklan. Itu orang Jepun. I love the culture. Memang saya rasa nak pergi lagi. Lepas tu budaya membaca itu banyak. So Jepun antara yang mengamalkan budaya sihat, makan sihat, lifestyle sihat, very disciplined. Itu tak cerita lagi dari segi kebersihan, education aspect pun very good. So Jepun, I love the culture, love the country. Saya nak pergi lagi. So itu kalau kita boleh amalkan macam tu, InsyaAllah sihat. Itulah antara saya punya perjuangan sebenarnya. Kita nak pupuk cara makan yang sihat pada orang Malaysia. Kita tak salahkan makanan. Saya enjoy the food very much. Kalau makanan Malaysia ni semua makanan sedap. Boleh tak kita nak makan? Boleh. Tapi kena tahu macam mana teknik. Teknik itu yang kita cuba nak educate orang lain. Okay, esok kepada pembeli buku saya yang ada dekat sini, yang menonton, esok 15 hari bulan kita ada, saya akan start private coaching. Saya akan bagi link dah siap dah. Saya akan bagi link, invite masuk dalam group private coaching tu. Esok saya akan ajar teknik-teknik makan untuk kurus. Sebab yang beli buku saya tu, buku tak boleh nak di print out lagi. Kalau kita hantar ke syarikat pencetakan pun, dia tak boleh nak terbit, dia tak boleh nak cetak dalam tempoh PKP. Apa yang saya buat, saya gantikan dengan private coaching. Private coaching ni saya akan kupas dengan lebih detail 20 teknik tu. So satu teknik, so anda boleh terus amalkan. So dalam group, private group coaching tu juga, anda boleh berinteraksi dengan saya dalam tu. Dengan cara, contohnya kalau anda makan, contohnya anda nak pastikan makanan tu okey tak
meal yang anda makan hari tu, menu tu okey tak untuk turunkan berat badan. So anda boleh snap, anda post dalam grup tu, saya akan komen. So setiap live nanti saya akan cerita, okey, ini cara betul, ini cara yang salah. Lepas tu apa yang saya nak, saya pentingkan result matters. Saya nak result dia. Saya nak orang amalkan 20 teknik yang saya dah buat guideline tu, saya nak result. So anda amalkan 1-2 teknik sebenarnya insya-Allah dah boleh dapat result sebenarnya. Anda amalkan, anda boleh snap berat badan. Tak perlu malu pun sebenarnya. Snap berat badan, okay, katakan berat badan sekarang ni 80. Lepas amalkan teknik, okay, turun 79, turun 78, saya akan guide. Saya akan coach dan guide. Macam mana nak turun lebih lagi. Tengok kadar BMI macam mana. So dekat situ kita akan bagi panduan lah. Saya nak orang yang amalkan 20 teknik tu betul-betul berkesan. Ini antara saya punya, saya nak buat kajian juga sebenarnya. Kalau ada result-result tu, saya nak jadikan result tu sebahagian pada kajian saya. Kajian saya kita nak ketengahkan, nak meluaskan lagi untuk orang. Target saya adalah wanita obesity. Kita nak kurangkan statistik obesity di Malaysia. Sekarang ni kita ranking keempat dalam dunia. Ranking keempat dalam dunia obesity. Malaysia ni adalah negara orang gemuk. Ada dalam surat khabar keluar, Malaysia ni adalah negara orang gemuk. Ranking keempat dalam dunia. So saya rasa terpanggil. Kita ada knowledge, why not kita gunakan knowledge ni untuk educate orang Malaysia ni, orang tempatan, especially Melayu kita ni, kurangkan penyakit. Kalau tengok yang ramai tak boleh survive, yang meninggal dunia COVID pun, kebanyakannya majoriti adalah Melayu, Melayu dan ada sejarah simptom sindrom metabolik yang saya cakap tadi, kencing manis, darah tinggi. So benda tu dia support penyakit tu. Jadi untuk anda nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan buku teknik makan untuk kurus tu, kita buka pre-order dulu. Sebab buku tu tak boleh nak dipost lagi, tak cetak pun lagi. Kita buka pre-order dan saya gantikan buku tu sebelum nak dapat. Habis PKP ni kita baru uruskan pencetakan dan hantar post ke rumah. Sebelum tu saya ganti dengan private coaching. Private group coaching ni saya nak sasarkan hanya 100 orang saja. Tak boleh ramai sebab saya nak monitor satu-satu. Sebab saya nak data. Saya nak result. Saya pentingkan result. Tak nak kita jual tu kita tak tahu apa dia buat, dia amal ke tak. Saya tak nak macam tu lah. Saya nak monitor, at least saya nak ada 100 orang yang betul-betul efektif, yang betul-betul berkesan. Saya nak jadikan kajian saya. Teknik ni adalah sangat enjoy. Anda tak perlu pantang-pantang. Dia tak ada istilah pantang-pantang, tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. Ada salah satu teknik adalah ice cream. Makan ice cream untuk kurus. Untuk kurus, makan ice cream. Ada satu teknik, makan jajan. Jajan. Makan jajan untuk kurus. Dia ada. Dalam teknik tu banyak yang kalau anda faham betul-betul teknik, anda akan rasa macam, wow, sekarang aku tak perlu berpantang lagi. Happy. Tapi kena tahu teknik. Okay, itu sahaja daripada saya. Harap dapat manfaat. Anda boleh share dengan kawan-kawan anda yang lain. Esok saya akan live lagi. Saya akan sentiasa live untuk dapatkan supaya anda dapat info-info yang updated berkaitan dengan pemakanan dan nutrisi. Untuk anda nak tahu berkaitan dengan buku makan untuk kurus tu, anda boleh tengok post-post saya di ruangan page saya tu. Boleh contact team saya lah. Okay, contact team saya. Ada nombor yang tertera kat situ. Team saya akan respon. Okay, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.